usia 16 tahun yang baru pulang sekolah. Nama aku Fatsitya Lubis, usia aku 16 tahun, aktivitas sehari-hari aku sekolah, terus ngeband aku Padus. Mudah-mudahan kalau misalnya lolos, amin, ke depannya aku bisa dapat pelatihan suara yang lebih bagus, terus bisa nambah pengalaman lebih banyak lagi. Halo. Hai. Namanya siapa? Fatin Sitkia Lubis. Fatin? Sitkia Lubis. Umurnya berapa? 16 tahun. Masih kecil banget. Wow. Itu pake baju sekolah ini? Iya. Kamu kenapa gak pulang? Izin sekolah. Oh, tadi nungguin di sini dari siang berarti ya? Iya. Ini yang salah manajer kamu, enggak? Dia belum punya manajer. Oh, enggak, belum punya. Berarti guru olahraganya yang salah. Kamu punya lagu apa? Grenade. Grenade? Itu bahasa Arabnya apa ya? Bahasa Arab? Oh, enggak tahu nih. Ya. Silakan. You grenade fire, throw my hand on the blade fire. I jump in front of a train fire. You know I'd do anything for ya. Oh, oh, I would go through all this pain, take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. If my body was on fire, oh, it would be burned down in flames. You said you love me, you're a liar, 'cause you never, ever, ever did, baby. Woo! But darling, I still catch a grin. Oh my god. Amazing. Yeah. Teman-teman kamu tahu enggak suara kamu bagus? Biasa aja kan. Kamu mulai nyanyi mulai umur berapa? Dari kecil. Dari kecil. Dari umur 2 tahun kamu udah nyanyi ya? Tahu di kamar mandi nyanyi terus. Eh, di kamar mandi apa ya? Fatin, kenapa harus pemalu gitu ya? Pemalu aja begini loh nyanyinya. Cuma kalau lebih percaya dirinya nyanyi pasti lebih keren lagi, lebih keluar lagi, lebih kayak wow. Sedih lover. Kamu mulai sekarang jangan jadi pemalu ya, harus percaya diri karena mukanya. Ahmad Dhani itu suka sama suaramu. Aku juga suka banget.
Lucu banget. Suaramu tuh mengingatkan saya pada Cyndi Lauper. Kamu kalau nyanyi Time After Time pasti enak. Time After. Tahu kamu lagu itu? Nggak tahu. Time after time, if you wanna know, then you gotta find it. Time after time, saya mau kamu ada di tempat saya. Kamu nggak bisa, kamu udah ibu titin udah. Kamu mau di tempat saya, Ocha atau Mas Baby? Kamu tempat aku aja deh, jangan tempat Mas Dani. Keren banget suaranya. Oke, ya. Mau, aku mau. Aku mau. Oke, yay, damn you, yeah, I love you, Patin. Oke, Patin, kamu, Mas Dani, yes. Yes. Saya yes banget. Dan saya benci kamu. Biar aku kalah, tenang Patin, kita akan memenangkan ini, cie. Bulan? Yes, yes, yes. 4 yes buat kamu lagi. Woo! Oh, ah, itu mamanya. Selamat ya. Jangan. Wah, ya itu suara mampus itu. Kita ketemu di bootcamp. Gila, Ahmad Dhani semua ngerebutin dulu pada bias. Aku lulus 4 yes, 4-4-nya bilang yes. Terus aku direbutin sama Ahmad Dhani masa. Sama Rosa juga, ya. Komentar paling berkesan dari Ahmad Dhani. Soalnya dia sampai bilang suka banget sama suaraku, jadinya ya speechless.